Assalamualaikum pemirsa TVku, selamat malam. Bersama kita Kampus On TV menjumpai Anda bersama saya Eni Rahmani. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat istimewa dan penting, yaitu kaitannya dengan informasi kesehatan yang beredar di sekitar kita, yaitu hoax atau bukan. Jadi topik kita kali ini adalah teliti informasi kesehatan, hoax atau fakta. Seperti kita tahu di yang beredar sekarang ini, bahwa sering kita mendapatkan SMS ataupun broadcast dari mana-mana berkaitan dengan informasi kesehatan. Seperti yang terlihat di sini, jadi kita akan mendapatkan banyak broadcast. Yang saya contohkan di sini, misalnya ini ada informasi tentang buah-buahan kaleng yang berasal dari Thailand, bahwa dia akan mengandung darah HIV dan lain sebagainya. Nah, pasti Bapak Ibu tidak hanya menerima informasi itu saja. Yang harus dilakukan adalah kita seharusnya bertanya sebenarnya informasi ini betul atau tidak. Seperti kasus yang lain juga seperti ini. Jadi kita lihat seperti ada informasi, apakah kita menggunakan informasi yang terima dikaitkan dengan kita kalau menggunakan pasta gigi dengan fluoret itu ternyata berbahaya. Ataukah kita akan mengkonsumsi suatu makanan yang ternyata itu menimbulkan banyak sekali diabetes atau mungkin kanker dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu kita mungkin harus bertanya-tanya terlebih lanjut. Bahkan sering kita mendapatkan informasi di internet tentang orang yang mengatakan bahwa vaksin itu adalah merugikan kesehatan dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa vaksin itu melanggar hak asasi manusia. Kemudian banyak hal lagi yang kita lihat di internet. Ada hal yang mungkin kita perlu konsenkan di dalam informasi ini. Apakah kita akan percaya begitu saja? Karena ternyata efek dari informasi yang beredar itu ada yang sangat merugikan kita. Yang baru-baru terjadi ini adalah difteri yang kemudian naik kasusnya karena ternyata banyak sekali anak-anak yang tidak mendapatkan vaksinasi dari difteri. Nah, pertanyaannya adalah internet sekarang menjadi sesuatu yang sangat familiar di tengah-tengah kita. Kemudian kita menjadikan internet itu sebagai sumber informasi. Dan apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan percaya begitu saja? Maka kita akan ketahui atau mengevaluasi bagaimana caranya kita mengevaluasi informasi yang ada di internet. Karena seperti ini, kita lihat bahwa di belakang internet itu kita hanya melihat layar, akan tetapi kita tidak pernah tahu apa yang di belakang internet itu. Apakah itu orang yang bertanggung jawab ataupun tidak. Sehingga bisa diilustrasikan seperti ini, bahwa meskipun di belakang itu adalah hewan sekalipun, kita tidak akan pernah tahu. Oleh karena itu, kita betul-betul harus bisa memilah informasi apa saja yang bisa kita terima di internet. Oke, pemirsa, jangan kemana-mana. Setelah jeda iklan berikut ini, kita akan lanjutkan pembahasan hanya di Kampus On TV.